banget ini villanya. Temanya ini, maksudnya gimana ini? Oh, ini. Wow, kita punya berlian. Hari ke pertama juga nih. Berlian. Satu. Ini. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Samantha Gaming. Nah, guys, hari ini papa dan mama bakal main Toka Boka, tapi kita bakal ngapain nih di Toka Boka? Kita mau bertema lebaran. Kita mau borong-borong baju di mall. Mumpung gratis ya kalau di game. Oke, katanya kemarin Samantha tuh udah bikin. Oh, ini nih villa buatan Samantha, guys. Lihat, villa di deket pantai. Wih, enak banget ya. Jadi abis bangun tidur langsung jegur di pantai. Lihat, baru masuk juga dari playground dong. Assalamualaikum. Ini adalah villa khas Samantha ya, guys. Oke, kita cek dulu villanya. Ini, ya Allah, isinya download semua. Dek, ngapain, Dek? Dek! Ya Allah, Dek, kamu diapain, Dek? Masa iya anak kecil main barbel? Oh my God! Kakaknya ini siang kurang aja. Wah, keren banget ini villanya. Temanya ini, maksudnya gimana ini? Oh, ini. Wow, kita punya berlian. Masa itu berlian? Bukannya hampers ya? Oh, hampers. Nanti kita taruh dulu. Kita mau beli baju lebaran, jadi kita butuh koper ya. Koper. Oke, guys. Jadi ceritanya ini kayak hantu nyala sendiri, guys. Matiin. Yuk, kita sekarang mau berburu baju lebaran di Toka Boka. Kita ke mall ya. Oh my God. Bagus-bagus baju lebarannya, guys. Yang mau beli cuma satu orang. Bisa mantannya aja. Halo, Tante. Aku mau beli baju lebaran. Iya, silakan, Samantha. Ini muat nggak? Nggak muat. Kayaknya ini khusus bayi tuh beda deh bajunya. Tante, aku mau beli semua baju lebaran yang ada di sini. Emang ada duitnya kamu? Kan di sini gratis. Tinggal ambil masukin koper. Iya, ini satu. Oke. Dua. Banyak banget bikinnya. Wah, ada baju princess. Lima. Coba ya, guys. Kita coba. Tante, aku mau nyoba ini satu ya. Oke, kita bawa sini. Ke fitting room. Ini lepas dulu lah. Wih. Wah. Oh my God. Cantik sekali. Ini baju pertama ya, guys, yang kita cobain ya. Oke. Kita mau cobain baju kedua. Ini buat hari ke pertama juga, guys. Kali ya. Satu. Ini baju ketiga. Baju keempat. Temanya putih. Wah, wow, ini princess yang serba putih, guys. Cantik. Ih, kakak cantik kita, Dek. Adeknya kan belum. Okay. Itu adeknya juga ada baju loh, Ma. Oke. Okay. Itu kan baju anak. Gak bisa tuh. Ah, buang kan bajunya. Aduh. Papa dimarahin sama Anta nanti. Papa buang baju ketang-tang. Bisa diambil lagi gak? Woy, balikin bajuku. Nah ini, guys, ini baju ke-6, guys. Mana coba? Wih, kayak... Kayak buru-buru. Let it go. Apa sama itu? Elsa. Oke, okay, lagi. Can you hold anymore? Gitu kan. Wih, kalau ini lebih cocok buat hari-harian ya? Santai, saya mau berangkat. Nah ini buat ke acara pengajian. Pengajian gitu? Ini kayak mama-mama jadinya, guys. Iya nggak sih? Wow. Oke, guys, kita beli semua karena bagus semua ya, guys ya. Oke, yuk. Topi. Oh my God! Muat nggak? Ayo, coba kuat nggak ini? Enggak. Tadaaa! Gimana caranya? Oke, sekarang kita mau coba cari baju buat bayi ya. Oh, ada size bayi. Oh, ini. Oke, Ana nih. Ada kok. Wih, kita beliin sekarang buat Ade. Iya, ada monster. Itu orang beneran apa NPC, Mas? Ya, memang orang sini, tapi monster. Ini satu.
Dicobain dulu, coba masuk nggak? Oh, oh bisa, guys. Tapi kok kayak yang tadi pernah masukin ke tempat. Bajunya hilang. Baju bawa. Oh my god. Kegeser kali di ini di kursi. Tuh. Coba. Enggak ada. Dipegang adiknya enggak? Enggak. Ya Allah, kok ini kayak koki. Gini. Hilang guys bajunya. Kayak ulat bulu. Jadi stroberi dong. Kenapa baju adiknya? Badannya stroberi, kepalanya orang. Ya Allah, baju adiknya enggak ada yang benar, guys. Aduh, duh, duh, duh. Kasian banget. Pakai kupluk dong, guys. Ini lebih bagus sih, duh. Kasih warna hijau. Nah, masa Audrey kayak gini? Aduh. Apa kakaknya jadi cantik, adek? Ya Allah. Kuludok. Astagfirullahaladzim. Tambah kacamata los. Iya. Kalau apa ya, dek? Kita borong semua ya, dek. Adanya ini, kok, dek? Udah tutup. Oke. Ayo, kak. Kita pulang. Mari pulang, marilah pulang. Seru banget adeknya jadi kayak gitu, guys. Mana rumah kita? Oh my god! Mari kita tata di rumah kita yang serba serbi Cina Morol. Kakak, kenapa aku kayak gini? Kayak dibungkus kado, beneran, guys. Kayak dibungkus kado, guys. Aduh, kita taruh dulu deh baju kita ini. Astaga. Nih, baju adik di atas. Ya nggak muat, atuh. Kasian banget ya jadi bayi di sini, di toko buka. Topinya jangan di situ, masa penuh dengan topi, Mama? Ya nggak apa-apa. Lah, nggak bisa taruh kemana lagi, coba. Sini. Mana? Di manekin. Nih, jangan, manekin buat baju. Udah gini aja deh. Nah, ini buat baju. Satu. Itu princess? Enggak, itu bukan princess. Wih, gerai-gerai guys. Banyak banget baju lebarannya. Aduh, kepake kan. Nanti makainya belum lebaran ini. Oke, ini. Manekinnya bisa nambah gak, Ma? Bisa. Kamu mau jualan baju? Yuk, kan daripada ditaruh di lemari, kan. Kalau manekin kan aku ngeliat dulu. Sam, manekin di mana, Sam? Nah, itu. Gak asing manekin baju-bajunya, karena kalau di manekin kita bisa ngeliat, oh ini bagus, oh itu enggak, aku pengen yang bagus yang hari ini, yang itu gitu. Jangan dipakai. Lebaran nih. Weh, dijejer-jejer dong guys. Tuh. Seuprin, maamprin. Nih guys, baju lebaran kita, ini makin-makin. Ini baju lebaran kita ya guys ya. Dari satu, aduh, ada biru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau paling suka yang ini. Ini. Kalau Mama paling suka yang pink. Cantik banget ya, kayak princess gitu ya guys. Nanti Audrey udah nggak berbentuk lagi tuh guys. Mama bawa topi ditaruh di atas tuh loh, di atas kursi tuh loh, ini di sini. Ngebak-ngebaki banget tuh loh. Ini nih, nah gini. Nah gitu. Oke. Okay. Astaga, pating sumpel. Oh my god. Lagian ini sama tuh naruh TV sama laptop itu di bawah tuh loh, guys. Ini bisa dinaikin ya? Bisa, itu apa namanya, bola buat yoga. Gimana guys, cantik kan guys? Outfit lebaran kita hari ini. Kita, ini ceritanya udah lebaran ya. Kita mau. Lagu yang lagi viral tuh apa? Kan. Sih. Shake, shock itu. Iya itu. Shake. Aduh. Terus kita mau main playground, bisa nggak pakai? Pakai dari sekarang playground bisa nggak ya? Yo, nggak lucu dong. Bisa kok nyatanya tuh. Ayo turun. Muka Samantha udah tidak berbentuk nih guys. Udah buat adek aja tuh. Mantap. Kenapa baju bayinya kayak gini ya? Oh iya, kayak mana? Ya dress, cantik. Oh ada! Nah ini. It's better sih daripada kayak baju guys. Kayak gadis bertudung merah. Nah ini bagus guys. Lebih lagi lebih kelihatan manusianya. Tapi dia bukan manusia juga. Nih, tuh kan cantik kan?
Kakaknya cantik banget, adiknya yang busuk. Cantik adiknya, udah lumayan daripada tadi ya. Aduh, adiknya dia seneng kok guys. Oke guys, itu dia keseruan kita belanja lebaran di Toka Buka. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, bye-bye.